Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia, selamat berkarya. Masih di C2 Speed guys. Sore ini kita akan melanjut ekstrim eksperimen tanam liner gede di blok Astrea dengan edisi blok hitam ya. Dan kita sedang membersihkan dulu sabang saning bekas packingnya ya di sini. Kita sedang pocelan dulu packingnya. Oke, kita laanan heulanya. Kita let's go kan guys, oke. Dan ini dia mesin las yang akan kita gunakan sore ini guys. Kita akan mengelas permukaan blok yang kemarin bolong ya, supaya ketika liner dimasukkan tidak pecah. Tujuannya seperti itu, untuk memperkuat daripada sabang saning, rongga-rongga daripada linernya guys. Wokeh ya, diwokehkan. Dan kita akan las di bagian itu, di bagian yang kemarin bolong. Kita akan mengelasnya sampai benar-benar kuat ya, di bagian-bagian yang kemarin mepet. Seperti ini guys pengerjaannya ya. Dan sekedar info ya buat kalian, di negara saya ini sekarang mau memasuki musim salju ya, karena dinginnya ekstrim banget guys, cuacanya sangat-sangat dingin sekali di sini ya. Makanya orang-orang sore ini pakaiannya pakai jaket, hampir semua orang sore-sore gini semua orang pakai jaket guys. Kayaknya 1 atau 2 bulan lagi di negara saya ini akan turun salju guys, kurang lebih seperti itulah. Hese diceritakan menyeta. Dan satu hal yang masih ada di benak atau di sirah saya ya sore ini, atau di kepala saya sore ini, berhasil atau tidak kita lihat nanti hasilnya ya. Kalau kita masih yakin dengan kerjaan yang kita lakukan, kenapa harus gagal guys? Karena kegagalan itu, kalau cek bahasa Romawi itu, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda ya. Tapi kalau menurut saya itu kegagalan adalah guru terbaik guys ya, untuk bekal hidup kedepannya. Oke, jangan kemana meni, apalagi kemana karep. Kita bukbakin dulu ya sabang saning boboringan enak guys, di let's go kan guys. Iya. Dan satu buah pesan mungkin yang menginspirasi buat kalian, jangan pernah ragu untuk mencoba guys ya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi kita harus coba terus, belajar dan belajar ya. Namun tina sarebu mah piraku gitu, sakali mah teu berhasil guys. Kurang lebih kos gitulah gitu, namun dicaritakeun mah sarua kabeh oge nya tina diajar heula, tina coba-coba heula. Oke. Ini ketika sudah dielas guys ya, yang penting gak ngegebrai belah saat masukkan liner. Hingga nunggu dingin, kita gurina dulu seetik, diratain, lalu kita tanam kembali sabang saning di liner anak-anaknya guys. Oh iya, tahu mana. Thank you.
kita tinggal ngepres, masukin linernya ya. Nah, mantap pokoknya mah. Kencet, kencet, reketek, reketek. Kita pres berudak. Dikieu di pres tuh. Gagang. Ambil. Bisa letik makanannya. Oh, nyeting, oi. Masuk tuh Lin. Alhamdulillah udah masuk ya guys ya, kita lihat hasilnya setelah di press ya, seperti apa hasilnya ya, seperti inilah, kalian lihat aja ya. Oke, nah hasilnya seperti ini, tinggal kita bubut ulang dan kita quarter ulang ya, mau pakai piston berapa. Ini maksimal bisa sampai 57,5, kalau bawaannya ini 54,5. tinggal proses akhir pembubutan bagian daripada bloknya ya, kita biar sedikit rata. Nah ini bekas selasannya kita ratakan dengan blok. Nah ini linernya udah masuk, nantikan kelanjutannya di part selanjutnya ya. Oke. Okay? Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tombol subscribe-nya guys, aktifkan juga loncengnya. Jangan lupa like ataupun share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk saya ataupun untuk orang banyak.